Oke, alhamdulillah setelah melihat tadi ekologi tumbuhan pidada di pantai ini, ternyata itu sungguh memberikan fungsi yang sangat besar terhadap keselamatan lingkungan. Karena akar pidada itu atau sumber rafia aculturata itu mempunyai akar yang kuat ke bawah, melebar sama akar nafas, dan batang yang begitu kokoh rata-rata besar yang umumnya di atas 50 tahunan. Sehingga dengan adanya pidada ini jangan sampai dimusnahkan, jangan sampai dihilangkan, tapi kalau perlu populasinya ditambah. Jadi kita melakukan, kalau perlu melakukan penghijauan, menanam mangrove khusus pidada, karena di samping sebagai memberikan fungsi ekologi yang kuat, juga memberikan fungsi untuk nutrisi, misalnya buahnya yang bisa dijadikan untuk makanan atau minuman, sehingga itu bisa kita menjadi salah satu sumber ekonomi di luar daripada